Halo, selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Pada video kali ini, kita akan membuat sebuah aplikasi tentang pencatatan absen pegawai menggunakan Microsoft Excel. Seperti yang Anda lihat sekarang pada video ini atau pada sampel ini, saya sudah membuat sebuah sistem aplikasi untuk pencatatan absen atau manajemen absen kantor atau manajemen absen pegawai, di mana di sini pertama kita bisa menambahkan data pegawai seperti ini formnya. Di atas ini kita bisa mengetik ada nama pegawai, ID pegawai, dan job title atau jabatannya, yang nanti untuk hasilnya itu akan masuk ke dalam list box di samping kanan sini. Dan dari list box ini, data yang sudah kita masukkan itu akan kita pakai untuk atau kita panggil untuk membuat laporan absennya. Contohnya seperti ini. Tinggal kita pilih di bagian employee name, misal saya pilih nama Abiasa. Terus di sini otomatis akan terisi job title-nya, employee ID, dan di bagian attendance atau di bagian absen kita isi misalnya dia masuk. Oke, maka di bagian sini ada keterangan terlambat atau tidak. Keterangan terlambat ini akan berhubungan dengan jam masuk yang akan bisa kita atur di samping kanan sini. Jadi jam masuk ini berfungsi untuk mengatur jam berapa di kantor tersebut masuk. Jam ini pun juga bisa diatur 30 menit ke depan atau ke belakang dengan cara kita klik tombol plus atau minus seperti ini. Dan setelah kita memasukkan nama pegawai yang sudah masuk untuk di absen, maka langkah berikutnya adalah kita klik tombol add, maka datanya akan disimpan sementara di dalam tabel bagian bawah sini. Absen ini digunakan untuk absen karyawan dalam waktu sehari. Jadi dalam hari itu semua di absen. Setelah di absen, maka langkah berikutnya adalah diklik di bagian save record. Ketika saya mengklik di bagian save record ini, maka data di sini akan disimpan. Saya klik tombol yes, maka datanya akan disimpan di bagian report. Kita klik tombol report, maka kita akan menuju ke sheet report. Dan di sini adalah hasil dari data yang tadi disimpan. Nah, ini adalah data terakhir yang tadi kita simpan. Untuk kembali ke menu utama, kita tinggal klik tombol home, dan berikutnya di bagian tombol report tadi ada fasilitas untuk mengekspor data atau untuk menyimpan data ke file yang baru. Dan di sini ada fitur export juga. Jadi kalau misalnya kita mau mengekspor data ini ke file yang baru, tinggal kita klik export, klik tombol yes, maka nanti filenya akan di export untuk tabel ini. Misalnya di sini sudah ekspor, yaitu ekspor 10. Nah, di sini akan terbuka data seperti ini. File baru yang isinya adalah hasil ekspor dari aplikasi tadi. Berikutnya di bagian bawah ada dashboard. Di mana dashboard ini ketika kita klik maka akan menuju ke dashboard dari rekapitulasi absen yang sudah disimpan. Dashboard ini menunjukkan informasi tentang beberapa bagian, ya, yaitu di sini ada grafik absen bulanan untuk kategori izin masuk sakit tanpa keterangan berdasarkan nama, dan yang samping kanan ada terlambat dan tidak terlambat atau on time. Di bagian atas ada panel untuk menunjukkan absen per bulan, yaitu kita bisa menggunakan timeline. Dengan cara kita klik di bagian bulan Januari, maka absen akan muncul hanya di bagian bulan Januari. Ketika saya geser ke bulan Februari, maka dia menampilkan bulan Februari. Jika saya klik di bagian April, maka dia menunjukkan yang April. Cuma di sini untuk April masih belum ada datanya. Nah, seperti itu. Terus di samping kanan bawah sini ada total grafik yang menunjukkan berapa kali masuk sakit izin tanpa keterangan dari semua karyawan. Nah, bagaimana cara membuat sistem absen seperti ini?
kita akan coba membuatnya ya menggunakan aplikasi Excel yang kita gabungkan dengan Visual Basic. Oke, langkah pertama di sini kita akan buka file baru seperti ini. Dan langkah berikutnya adalah kita membuat sheet pertama yaitu untuk sheet data pegawai. Kita kasih nama di sini adalah employee data. Lalu kita buat di sini. Di bagian atas kita ketik employee name, lalu sampingnya kita ketik employee ID, lalu ada lagi job title. Ini digunakan untuk menampung data-data pegawai yang nanti kita pakai untuk proses absen. Data ini juga kita pakai untuk rekapitulasi nanti, ya. Nah, setelah kita membuat tabel seperti ini, maka kita membuat form untuk menginput data di bagian sheet employee data. Kita masuk ke developer Visual Basic, dan di sini kita masukkan ada user form. Kita desain sedemikian rupa. Pertama di bagian name kita kasih namanya adalah form employee. Lalu di bagian dalamnya kita caption kita buang. Terus di dalamnya kita atur dulu untuk hurufnya. Hurufnya saya pilih Rockwell. Dan kita buat di sini ada judul ya. Pertama judulnya adalah Form Employee. Kita atur ke atas. Dan di perbesar hurufnya. Oke. Berikutnya kita masukkan field untuk pengisian data. Pertama label, di sini saya kasih nama employee name. Lalu kita buat text box. Kita kasih nama. Txt name, kita copy, taruh bawah. Ini kita ganti employee ID dan textbox kita ganti txt ID. Terakhir, kita masukkan combo box. Lalu kita ganti nama combo boxnya menjadi CBO job. Seperti itu. Terus di bagian bawah kita buat tabel tombol. Yang pertama untuk menambah data CMD add.
Yang kedua, CMD update. Update data. Nah, setelah form ini sudah berhasil kita buat, maka langkah berikutnya adalah kita menghidupkan form ini supaya bisa untuk menambah data. Di sini kita ganti dulu menjadi job title. Untuk coding, menambah data sudah saya siapkan di sini. Nanti bisa Anda download. Kita akan cari coding form. Nah, ini kita copy dari private sub sampai end sub. Copy, lalu buka dengan klik dua kali di bagian add data, paste. Hapus jika ada private dan end sub yang terlalu yang double. Di sini di bagian perintahnya kita membuat sebuah perintah untuk menyimpan data dengan diawali dim db employee as object. Ini deklarasinya atau membuat sebuah sistem, sebuah deklarasi yang menunjukkan nanti untuk kita gunakan menyimpan data. Nah, tadi di sini kita sudah membuat mengganti nama 1 2 3 dan kita akan sesuaikan nama-nama di sini dengan nama-nama tadi di bagian tombol. Pertama sih txt id. Ini kita ganti sesuaikan dengan yang tadi kita buat. txt name, lalu cb job, CBO job. Di bagian bawah juga sama, tinggal kita copy dari atas. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita akan tes apakah berfungsi atau tidak tombol add-nya. Dengan cara kita klik tombol ini, run, lalu kita masukkan nama pegawainya. Untuk job title, karena belum terisi, kita coba ketik terlebih dahulu. Klik tombol add. Di sini juga belum kita ganti. Kita ganti dulu. Tinggal kita copy saja. Kita klik tombol ini lagi. Oke, di sini dia nggak mau karena dia sheet 2, sedangkan kita membuatnya di sheet 1. Kita ganti jadi sheet 1. Kita tes lagi. Oke, maka di sini keterangannya data pegawai berhasil ditambah. Klik OK, dan di sini hilang, masuk ke sini. Ini hasilnya, dan kita akan menghidupkan di bagian tombol atau di combo box. Coding juga sudah saya sediakan, yaitu di bagian private sub user form inisial, tinggal di copy, klik dua kali di bagian user form, dihapus, paste di bawah seperti ini, dan ini kita ganti menjadi cbo underscore job, tinggal copy saja. Dan ketika di bagian kantor Anda itu jabatannya tidak seperti ini, maka Anda tinggal mengganti pada bagian yang di dalam tanda kutip 2 ini. Jika kurang, maka tekan enter di sini, tekan add atau dot, add item lagi, petik 2, lalu masukkan
jabatan yang lain. Misalnya, supervisor. Maka secara otomatis combo box akan menambah isinya seperti ini. Oke, itu di bagian form employee di tombol add dan combo box ini ya, jabatan. Nah, berikutnya kita akan menghidupkan atau membuat sheet kedua, yaitu untuk sheet absennya. Kita tambahkan sheet lagi. Kita ketik di sini nama sheetnya, attendance. Oke. Lalu kita buat untuk desain dari sheet di bagian attendance-nya. Nah, untuk desainnya di sini kita buat dari yang atas. Pertama di sini seperti biasa, kolom A kita gunakan untuk menu nanti. Kita atur lebarnya jadi 28 misalnya. Atau 27 boleh. Lalu ini kita persempit. Berikutnya kita buat warna. Sampai dengan kolom I. Kolom C ya. Kolom C baris ke 13. Setelah itu kita kasih warna. Pemilihan warnanya bebas. Pilih tema dulu ya. Oke, kalau sudah kita buat sekarang di bagian bawah, yaitu cell yang kita pakai untuk nanti menginput datanya. Kita awali dari kolom D. Ada employee name ya. Dari baris ke berapa ini? Baris ke 5 ya. Jadi saya buatkan dulu biar gampang membuatnya. Employee name, lalu kita buat seperti ini, kita gabungkan, kita kasih warna putih. Terus di bagian bawahnya employee ID kita atur juga seperti ini. Terus ada job title. Ini juga sama. Lalu ada attendance atau absennya. Ini juga sama. Terus di sini ada date. Lalu ada time. Nah, di sini ada
on time or late. Oke, seperti ini. Kita kasih border dulu biar ada batasnya. Oke, seperti itu. Kita atur, kita panjangin ya. Terus di bawah sini kita buat tombol. Pertama kita kasih nama add. Lalu ada delete. Lalu ada clear. Dan ada save record. Terus di sini ada kita buat ya. Number export. Oke. Untuk penampang seperti ini. Berikutnya kita kasih nama masing-masing ya. Di sini kita kasih nama di bagian sini aslinya biar cepat. Kita kasih nama cell name, lalu cell job, lalu cell underscores att, cell ID, cell date, cell time, cell on late. Setelah selesai kita buat di bagian nama-nama sel atas, kita lanjut di bagian bawah dengan membuat tabel ya. Di sini kita buat ada nomor, lalu employee ID, lalu ada employee name, lalu ada job title, lalu ada date, attendance, dan on time or late.
Nah, untuk yang di bagian time ini nggak kita masukkan ke dalam sini, karena nanti untuk di bagian date-nya, ini kita gabungkan dengan time-nya. Oke, kalau sudah, kita kasih warna dulu. Terus di bagian samping sini kita kasih warna juga untuk tombolnya. Dan kita kasih logo juga ya. Oke, nah berikutnya di sini setelah selesai kita akan hidupkan dulu di bagian tombol add ya. Nanti kita masukkan di bagian tombol sini untuk navigasinya. Kita pastikan kita hidupkan dulu di bagian apa sini ya. Nah, pertama di sini kita buat makro atau buat coding ya untuk menambahkan data menggunakan tombol add ini. Cuma sebelumnya kita akan menghidupkan dulu form di bagian atas ini. Jadi kalau kita klik nanti dia akan menunjukkan nama-nama yang sudah kita masukkan di sini. Nah, pertama di sini kita hidupkan di bagian employee name dengan cara kita membuat name manager di sini. Jadi kita klik di sini ya, kita masuk ke name manager. Kita klik New, kita kasih nama di bagian name-nya, employee name sama dengan kita ketik offset buka kurung lalu kita klik nama yang pertama data di sini titik koma nol titik koma nol titik koma konta buka kurung lalu kita blok dua baris di sini aja, terus kita tambahkan lagi nol di situ. Oke, ini fleksibel saja, mau berapa boleh. Tutup kurung, titik koma satu. Satu artinya kita mengambil hanya di bagian kolom employee name saja ya. Tutup kurung, enter. Maka kalau kita klik, dia ngeblok di bagian nama. Oke. Setelah selesai kita masuk sekarang ke bagian sini, kita klik ini, masuk ke bagian data, data validation, terus kita klik di bagian list, kita ketik di sini sama dengan nama yang tadi kita buat ya. Kalau misalnya nggak hafal Anda bisa mengetik sama dengan, terus di bagian formula diklik, ada use in formula, pilih yang employee name, lalu klik OK. Maka isinya seperti ini. Nah, itu. Untuk job title kita ketik rumus ya nanti. Kita ngambil dari sini juga. Dengan cara kita buat lagi di sini untuk tabelnya. Kita buat new, kita ketik di situ tabel employee. Ketik rumus sama dengan tadi ya. Offset buka kurung kita klik ini titik koma nol titik koma nol titik koma konta buka kurung lalu kita blok dua baris saja kasih nol lagi tutup kurung titik koma tiga tutup kurung tiga berarti karena kita mau mengambil tiga kolom dari sini klik OK. Namanya adalah tabel employee close. Lalu kita buat rumus di sini sama dengan
if error buka kurung, VLOOKUP buka kurung, kita klik sel di sini, titik koma, kita masukkan tabel tadi dengan cara kita ketik TA saja, dia sudah muncul, tinggal kita kedua kali, titik koma 3 karena job title di kolom ketiga, titik koma 0 tutup kurung, titik koma petik 2 dua kali, tutup kurung, enter, maka sudah muncul untuk job title-nya. Sekarang attendance atau absennya isinya apa? Berarti kita menggunakan data validasi. Klik di sini, masuk ke data validation. Kita ganti menjadi list. Di sini kita ketik, ada masuk, titik koma, izin, titik koma, sakit, titik koma, tanpa keterangan atau terserah Anda nanti isinya seperti apa. Klik OK dan di sini isinya seperti ini. Nah, seperti itu. Di bagian employee ID kita ngambil rumus dari sini saja. Kita copy, enter, terus taruh di sini. Enter. Kita ganti menjadi 2. Oke, ini ID-nya. Terus untuk date dengan time ini kita akan isi menggunakan coding. Nah, di sini coding sudah saya siapkan. Codingnya di bagian modul modul sheet tadi. Nah, ini. Ini kita copy. Yang ini ya. Kita masuk ke sheet 1, klik dua kali sheet 2 sekarang. Nah, ini. Karena di bagian sheet 2 untuk codingnya, kita masukkan di bagian sheet 2 juga. Jadi, dua kali di bagian sheet 2, paste. Di sini keterangannya adalah D6, kita cek. Di sini dia D6 ya, kolom D baris ke-6 sudah pas. Terus yang mau kita isi adalah di bagian F9 dan G9. Ini apakah benar F9 dan G9? Oke, sudah pas, ini F9, G9 seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan, kita hapus dulu. Nah, di sini nanti dia terisi apa namanya? Tanggal dan waktu. Kita cek di sini dia sheet 1 kita ganti jadi sheet 2. Ini juga sheet 2. Terus kita cek. Nah, seperti ini. Jadi dia date time ya. Ini kita format tanggalnya, dia tanggal doang ya. Kita ganti jadi short date. Terus yang ini juga kita format. Masuk sini, pilih time. Oke. Nah, sekarang jam 22.29 atau setengah 11 malam ya. Nah, berikutnya di sini setelah selesai di bagian on time ini kita buat rumus ya. Rumus yang nanti kita akan hubungkan juga dengan jam. Nah, cuma sebelum kita buat rumus, berarti kita buat dulu di bagian samping kanan sini untuk pengaturan jamnya. Oke, pertama di sini kita buat ya keterangan seperti ini ya. Kita ketik di sini dia mini dashboard. Jadi ini kita gunakan untuk memberikan keterangan bahwa di bagian bawah ini nanti adalah keterangan ringkas dari absen di
sini gitu misalnya. Terus di sini kita buat, kita warnai seperti ini. Ini kita pakai untuk ngatur jam. Nah, di bagian sini kita buat keterangan. Kita ketik jam masuk. Artinya jam masuk itu jam di mana kantor tersebut sudah harus mulai bekerja. Saya atur dulu hurufnya. Oke, di bagian bawah sini kita buat dulu, kita ketik rumus sama dengan today, buka kurung, tutup kurung, enter. Ini warnanya hitam, kita buat putih. Oke, ini untuk menunjukkan tanggal sekarang. Terus di bawahnya kita buat lagi. Ini tempat untuk kita membuat atau mengatur jamnya. Nah, untuk jam di sini kita buat lagi tombol. Tombol ini kita gunakan untuk menambah atau mengurangi waktu masuk yang nanti kita buat. Ini kita edit. Edit teks ya, kita ketik plus, terus di sampingnya minus. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita kasih coding di sini ya, di bagian tombol ini. Kita copy, di sini ada modul jam. Nah, ini kita copy dua-duanya ini. Kita buatkan modul dengan cara klik insert, pilih modul. Kita kasih nama modul jam. Paste. Nah, di sini sudah terbentuk, tinggal kita sesuaikan saja. Di sini dia di M9, di sheet 2 M9, berarti kita ganti jadi sheet 2. Ini juga sama sheet 2. Oke, ini juga sama sheet 2. Sheet 2. Nah, di sini keterangannya dia ditambahkan angka segini. Jadi sheet 2 di sel M9 nanti isinya akan ditambahkan, ketika diklik tambah jam maka angka ditambahkan 2,0 sekian. Ini juga sama, ketika diklik tombol kurang maka dikurang dengan 2,0 sekian. Dapat dari mana angka ini? Dapat dari seperti ini. Karena hitungannya adalah 30 menit, maka di sini kita coba ketik 00.230.200. Ini adalah format jam. Angkanya adalah format jam. Untuk mengetahui form angka sebenarnya berapa, kita ganti jadi general. Nah, ini adalah isinya. Oleh karena itu, ini kita copy, kita masukkan ke dalam coding yang tadi. Nah, ini hasilnya seperti ini dia. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan, kita klik kanan tombol ini, yang plus, pilih assign macro, pilih yang tambah jam. Dan yang ini klik kanan, assign macro, pilih yang kurang jam. Kita klik, nah, maka seperti itu hasilnya. Oke, ini kita ganti formatnya menjadi jam. Time. Nah, hasil seperti itu. Nah,
Oke, ini adalah tombol yang digunakan untuk mengatur jam berapa masuknya, seperti itu. Nah, di sini sekarang kita bisa mengisi di bagian on time or late. Kita ketik rumus sama dengan if. Jadi rumus ini fungsinya adalah untuk mengisi, ya, ketika di bagian sini diisi selain masuk. Ya, selain masuk maka dia kosong gitu. Selain itu maka dicek apakah terlambat atau tidak sesuai dengan jam masuk dan jam masuk di sini gitu. Kita ketik rumus sama dengan if, kita klik sama dengan kosong maka kosong. Jadi kalau belum diisi maka kosong itu. If ini kita klik tidak sama dengan masuk maka kosong. Selain itu if lagi ya. If ini kita klik. Jadi kalau dia di atas jam ini berarti lebih besar. Ini kita klik. Kita kunci pakai F4. Maka kita ketik let. Titik koma. If ini kita klik lebih kecil dari sel ini lagi jamnya maka dia isinya kita kunci dulu lupa maka dia isinya on time. Oke, tutup kurung. Oke, maka dia di sini late, terlambat karena dia sudah jam sekian masuk jam sekian. Tapi kalau saya ganti jamnya, tambahkan terus. Kita coba. Nah, jam 22.30 di sini jam 22.29 itu dia masih on time seperti itu. Ini kalau dihapus maka dia nol, kalau dia izin dia nggak ada keterangannya karena emang nggak masuk ya. Seperti itu. Jadi hanya ketika dia masuk saja ada keterangannya on time or late. Seperti itu. Di bagian sini sudah selesai ya. Daripada nanti filenya hilang, kita simpan dulu. Kita simpan. Kita kasih nama attendance system. Terus di sini jangan lupa kita pilih yang XLSM atau XLSB. Lalu klik save. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya kalau sudah kita masuk ke bagian tombol add. Kita buka di codingnya sini. Di sini codingnya ada modul, nah ini plus data. Ini kita copy. Dari sub sampai dengan end sub. Copy. Masuk ke Visual Basic, buat modul baru. Kita kasih nama modul proses. Paste langsung. Oke. Nah, di sini untuk codingnya tidak perlu diganti-ganti, tapi disesuaikan saja. Yaitu di bagian ini ya, dim set absent sheet 1, berarti di sini kita ganti jadi sheet 2. Ini dari D sama, karena kita input dari D juga. Ini cell ID, cell name, cell job, cell date, cell ATT. Kita cek cell name.
Cell ID. Oke, kita coba langsung ya. Nanti kalau salah tinggal kita cek yang mau diperbaiki seperti itu. Kita klik kanan di tombol add-nya, pilih assign macro, pilih add data, oke. Kita klik. Ya, di sini ada yang salah. Di sini dia harusnya sheet 2. Juga sama, berarti ini sheet 2. Dan ini pun juga sheet 2. Kita tes lagi langsung, klik ini. Oke, di sini sell INV, di sini sell on LED. Kita ganti. Kita tes lagi. Ya, nah seperti ini. Oke, nah sudah masuk semua ya. Jadi di sini keterangan sudah ada ini jamnya itu, date dan tanggal dan waktunya, jam 22 lewat 29. Berikutnya di bagian sini kita buat rumus untuk nomor otomatis, ketik sama dengan if buka kurung, klik sini sama dengan petik 22 kali, petik 22 kali lagi, selain itu 1. Oke. Di bawahnya tinggal ketik lagi sama dengan if ini kosong ya, sama dengan kosong, maka kosong, selain itu ini kita klik plus 1, tutup kurung, enter. Kita copy ke bawah sampai bebas setelah berapa ya, untuk mengantisipasi nanti. Oke. Nah, berikutnya setelah ini di bagian add-nya selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tombol delete. Nah, tombol delete ini kita klik atau kita copy yang ini. Nah, sub. Sub, mana subnya? Nah, ini. Sub hapus data sama dengan nsub. Oh, copy semua ini ya, dari sub sampai dengan ini, select data copy juga sampai dengan sub urut data. Nah, ini sepaket. Copy. Taruh di bawah sini. Oke. Ini ke copy ya tadi ya. Nanti dulu ini. Nah, untuk yang hapus data ini kita fungsikan ya. Di sini tidak perlu diganti-ganti lagi. Yang di bagian select data ini kita pastikan nama sheet kita adalah sheet 2, itu namanya adalah sheet attendance, sama ya. Terus di sini keterangannya ini fungsi dari select data itu berfungsi untuk memilih data yang mau dihapus dari kolom D sampai dengan kolom I. Jadi dari D sampai dengan I ya, seperti itu. Di bagian sub urut data juga sama seperti biasa, digunakan untuk mengurutkan data ketika datanya nanti dihapus. Sheet 1 ini kita ganti ya, jadi sheet 2. Dari D15, ya benar ya. Oke, kita coba, kita klik,
ya, klik di data yang mau dihapus. Seperti belum dihidupkan ya. Klik delete-nya, pilih assign macro, pilih yang hapus data. Nah, klik delete. Nah, seperti ini hilang. Kita masukkan lagi. Add. Nah, seperti ini. Berikutnya tombol clear kita copy. Kita cari tombol clear. Nah, ini. Kita copy atau bisa juga Anda copy dari kode yang tadi. Jadi kita buat di sini clear form sheet, nanti kita ganti jadi sheet 2 karena sheetnya sheet 2. Oke, nama-nama sudah pas ya. Kita coba. Kita klik kanan, pilih assign macro, pilih clear form sheet. Clear. Nah, dia sudah hilang semua. Oke, seperti itu. Oke, add sudah, delete sudah, clear sudah. Nah, sekarang untuk save record. Nah, di bagian save record ini kita copy codingnya, kita cari dulu. Ngantuk lagi ini. Mana codingnya ini? Select urut delete employee. Sort employee. Export data. Nah, ini dia. Sub save data. Ini kita copy sampai dengan sub. Nah, ini copy, taruh di dalam modul proses, kita klik kanan, pilih paste. Nah, jadi ini berfungsi untuk menyimpan data sini ya ke dalam sheet yang nanti kita buat, yaitu sheet report namanya. Oke, berarti kita buat dulu sheetnya, kita kasih nama report, dan di sini kita buat tabelnya, kita copy, kita taruh sini ya. Nah, ini kita pakai untuk menyimpan hasil dari absen sini nanti yang ditampung sementara di sini. Terus kita cek coding tadi. Nah, ini kita cek di sini, dia sheet-nya adalah sheet 1. Kita di bagian sheet 2, berarti kita ganti jadi sheet 2 dengan ringnya adalah data report. Nah, kita buat di sini name manager-nya. Kita ketik di tombol new dulu. Kita buat nama data report. Kita ketik sama dengan tadi rumusnya ya. Offset, kita klik ini, titik koma 0, titik koma 0, titik koma pronta, kita blok dua baris,
tutup kurung, titik koma. Jumlah kolom ada 6, kita masukkan 6. Tutup kurung. Oke, ini hasilnya. Dengan nama tadi adalah data reportnya. Lalu kita masukkan di bagian sini. Nah, ini data reportnya. Ini C3 berarti pas C3 ya ini ya. Report di C3. Ini C1 ganti jadi C2 karena dia harus menuju ke bagian attendance lagi. Ini sheet 1 ganti jadi sheet 2. Kita cek. Klik kanan, pilih assign macro. Save data. Nah, kita klik tombol save record. Pilih yes. Maka kita cek di sini. Nah, dia masuk ke sini. Oke, sudah masuk ya. Dan di sini hilang. Jadi dia dipakai untuk satu hari absen. Cuma nanti bisa kita laporkan per bulan seperti itu. Oke, di bagian tombol-tombol sini sudah selesai ya. Ini juga sudah. Berikutnya kita masukkan list box di bawah sini. Jadi klik developer. Insert di bagian ActiveX, ini pilih yang list box ini. Buat di sini. Lalu klik kanan, pilih properties. Di bagian kolom count kita ganti jadi 3 karena ada 3 kolom untuk pegawainya. Terus di bagian kolom headnya jadikan true. Terus di sini kita bordernya atur single dengan back colornya warna gelap. Oke, dengan for colornya warna teh. Terus di bawahnya kita buat tombol lagi. Kita kasih nama get data, kita buat lagi di sini. Delete data. Nah, di bagian list box juga jangan lupa atur di bagian integral height-nya ubah jadi false. Tujuannya adalah ketika nanti apa kita mengklik tombol get data, dia mengisi data di sini, di situ mengecil, mengecil dan mengecil terus. Jadi kita matikan integral height-nya. Nah, kalau sudah kita copy coding ya di bagian sheet-nya tadi, yaitu yang memunculkan dulu ya. Nah, ini coding-nya. Copy. Masukkan ke modul. Nah, ini ada sheet 1. Sheet 1 itu kita ada di sheet 2, berarti sheet 2 ini. Terus list box 1 tadi nggak kita kasih nama ya. Kita cek dulu, klik kanan. Ya, list box 1 masih. Berarti nggak usah diganti. Di sini kita pastikan pertama sheet 2 berarti kita ngambil
di employee berarti sheet 1. Kita ganti sheet 1 karena employee itu sheet 1. Terus tabel pegawai. Tabel pegawai itu berarti kita membuat lagi rumus di sini untuk ngeblok di bagian pegawainya. Kita ketik formula name manager. Kita ketik di sini tabel pegawai. Sama tadi ya. Set, kita klik titik koma nol titik koma counta buka kurung, kita blok dua baris, kasih nol lagi bebas, titik tutup kurung titik koma tiga, tutup kurung, oke. Kita cek, nah ini ya, namanya tabel employee. Oke, kalau sudah kita masuk ke sini, kita hubungkan get data list box, klik, nah sudah terisi ya, ini isinya. Jadi kalau misalnya kita tambah nanti dia akan terisi. Contoh kita tambah employee name misalnya Wakijan, ID-nya ngawur, job-nya keuangan, add, oke. Dia sudah masuk, kita klik get, maka muncul di sini, seperti itu. Nah, setelah muncul, kita hidupkan tombol delete-nya. Sebelum kita hidupkan tombol delete, maka kita buat dulu coding di bagian list box-nya ya. Nah, ini kita copy. Kita klik dua kali di bagian sini, list box ini. Untuk bisa mengklik ya, memasukkan coding di sini, kita matikan dulu dengan cara kita klik design mode, klik dua kali, oke. Terus di sini kita paste ini, nah ini awalnya begini, kita ganti menjadi DBL klik, nah itu, lalu kita paste. Nah kalau sudah ada kita hapus nsubnya kan double ini. Oke, kalau sudah kita tes, kita pastikan lagi. Di sini form employee ya, form employee didapat dari sini, nama form ini, txt name, txt id, cb job. Ini txt name berarti kita ngambil dari nama-nama sini, berarti nggak sama. Ini txt id pakai underscores ya. Nah ini kita ganti txt name, txt id, cbo job. Oke, di sini kita ganti juga txt underscore name. Kita tes, matikan lagi ini ya, klik dua kali. Oke, di sini sheet 1 berarti kita ganti jadi sheet 2. Kita tes lagi. Nah, hasil seperti ini. Dia memunculkan di bagian form yang tadi. Nah, untuk tombol update ya, di bagian formnya kita hidupkan sekarang.
tombol update-nya. Nah, ini kita blok. Lalu kita paste di sini. Hapus jika double terangannya. Kita sesuaikan di sini dia sheet 2 untuk M apa attendance-nya ya. Apa form-nya maksudnya? Form data karyawan berarti di sheet 1 ganti. Terus oke okay, itu aja. Ini tinggal ganti juga menjadi txt underscore name. Kita tes. Update. Ini txt underscore id. Terus ini cbu underscore job. Kita tes berhasil di update ya, jadinya manager. Oke, berikutnya kita akan menghidupkan tombol delete data ini. Nah, fungsinya dia kita gunakan untuk menghapus data employee ya atau data di pegawainya seperti itu. Nah, untuk perintahnya di sini kita copy, cari di bagian coding modul ya ini ya. Di sini ada, nah ini sub delete employee sampai dengan sepaket dengan sub short employee sampai dengan ini. Nah, ini copy lalu masukkan ke dalam modul proses, paste sini paling bawah. Nah, sini delete employee kita cek. Pertama sini nggak usah diganti ya. Terus di bagian set update employee di sini kita pastikan dia sheet 1. Jadi ini sheet 1. Karena employee di sheet 1. Terus dari A5 benar ya. Kita cek apakah dari A5 employee-nya. Iya, dari A5. Lalu sheet 1 list box 1 ini sheet 2 harusnya. Terus ini oke okay, sudah benar. Berikutnya di sini call short employee ini berarti berfungsi untuk mengurutkan data ketika dihapus. Yang ini perintahnya. Jadi sheet 2 itu dia harus ke sheet 1 karena ini employee di sheet 1 ya. Ini sheet 1, ini juga sheet 1. Dan ini dia sheet 2. Nah, seperti ini. Kita tes. Kita klik kanan, pilih assign macro, lalu pilih yang delete employee. Oke, kita hapus. Oke, nah hilang seperti ini ya. Get data sudah, delete sudah. Berikutnya di sini kita membuat apa namanya reportnya sudah ya, employee sudah, attendance sudah, report oke okay. Berarti dashboard untuk dashboard di sini kita akan membuat sebuah laporan atau rekapitulasi ya. Rekapitulasi tentang hasil absen yang sudah dimasukkan. Nah, di sini kita coba untuk memasukkan
apa namanya, karyawan dulu, supaya nanti kita punya bahan untuk membuat dashboardnya. Kita masukkan beberapa karyawan dulu, misalnya Sumi. Saya ngawur saja ini. Lalu ada lagi Naruto. Sujarwo, ada lagi Marlina, oke. Nah, berikutnya kita akan melakukan absen. Di sini pertama Akijan misalnya masuk add. Oke. Terus Sumi izin misalnya. Oke. Terus Naruto masuk juga, lalu Sujarwo tanpa keterangan misalnya, Marlina masuk. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan coba klik tombol save record. Yes. Nah, maka kita cek di bagian report sini, maka semua akan disimpan di sini. Nah, tabel inilah yang kita pakai untuk membuat dashboard gitu. Pertama di sini kita klik ya, pilih insert, pilih table. Supaya dijadikan table. Lalu klik OK. Nah, hasil seperti ini ya. Terus dari sini kita buat dashboard dengan cara kita klik insert, pilih pivot table. Lalu ini kita ganti ke exciting worksheet, klik di bagian location sini, pilih sheet yang tadi kita buat, terus kita membuat dashboard di area sini misalnya, klik OK. Nah, seperti ini. Maka di sini kita buat pertama ada employee name, masukkan ke bagian row, terus di sini attendance-nya kita masukkan di bagian kolom. Lalu masukkan lagi attendance di bagian value. Nah, langsung otomatis ini terhitung ya. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua kita buat lagi langsung. Masukkan lagi insert, pivot table, exciting. Klik yang dashboard sini tadi, pilih yang di sini sekarang. Oke, yang ini sama ya, employee name. Cuma ini kita masukkan yang bagian on time atau late-nya. Oke, jadi pertama masukkan di bagian kolom, kedua tarik lagi di bagian value. Oke, ini hasilnya. Nah, sekarang tinggal kita, oh ini minta dipindah ini. Nah, ini kita buang yang blank ya. Pertama sini kita atur ini dulu deh. Ini employee name. Ini juga sama employee name. Yang ini kita hidden aja. Klik kanan di barisnya, pilih hide. Terus ini kita taruh ke tengah, kita format biar rapi gitu.
Ini juga sama. Ini ada yang lupa ya, ini kita buang yang blanknya ini. Oke, baru kita hit. Oke, setelah kita hit ya, maka di bagian sini ya kita masukkan grafik. Pilih pivot chart ya, kita klik di sini. Terus analis, pilih pivot chart. Kita masukkan grafiknya. Terus ini. Nah, ini kita atur di bagian analisnya, di bagian field button, pilih yang hit all. Ini kita atur dulu kolomnya biar sama. Tarik. Nah, ini pivot table-nya kita atur ya, supaya nanti dia nggak berubah-berubah apa besar kolomnya. Cukup di bagian ini dibuang checklist auto fit kolom, klik OK. Jadi nanti ketika ini ada perubahan data, maka dia kolomnya nggak akan berubah. Ini juga sama, klik kanan, pilih pivot table option, auto fitnya dibuang, klik OK. Ini kita juga kasih grafik, oke. Kita taruh di bawahnya sini. Di bagian ini juga sama, kita buang semua tombolnya. Ini kita atur dia letaknya, legendnya ini ya, di bagian bawah biar bagus. Nah, sini. Ini pun juga sama. Kita atur legendnya dia di bawah. Oke. Ini kita buang. Ini pun juga kita buang. Delete. Nah, gitu. Terus tambahkan lagi angka di atasnya sini menggunakan data label. Oke, seperti ini. Ini juga sama, data label. Oke. Nah, berikutnya kita masukkan di sini ada timeline ya. Timeline ini berfungsi untuk memasukkan data atau filter berupa tanggal. Cuman di sini dia hanya ada di fitur kalau nggak salah itu di 2013 ya. Minimal 2013 atau 2016 kalau nggak salah, kalau 2007 atau ke bawah itu nggak bisa. Di sini ada insert ya, klik, pilih analis, pilih insert timeline. Nah, ini. Ada date checklist, klik OK. Baru kita atur di taruh di atas ini. Nah, ini kita buang beberapa bagian. Pertama, masuk ke option, hilangkan di checklist headernya. Maka di sini nggak ada judulnya ya. Nah, ini tergantung selera masing-masing ya. Jadi di sini digunakan untuk menghilangkan beberapa bagian di slicernya atau di bagian apa ini timelinenya. Nah, cara menggunakan sih simpel saja. Tinggal Anda klik mau melihat daftar absen di bagian bulan Januari, tinggal klik Januari, Februari, Februari. Nah, ini nggak ada. Maret, Maret, April, April, yang seperti itu. Nah, kalau sudah, di sini kita akan hubungkan slicer ini atau template ini ke dalam dua pivot table sini. Klik kanan, pilih report connection, checklist yang pivot table yang kedua. Terus klik OK. Nah, dia nggak ada sudah. Atau ngupdate juga gitu. Ini tinggal diatur ya, taruh di sini misalnya. Kita tinggikan.
Oke, seperti ini ya. Terus dibuang grid line-nya biar bagus tampilannya. Nah, kalau sudah di bagian samping sini, kita kasih keterangan ya. Kita mulai memberikan keterangan untuk masing-masing tabelnya. Di sini adalah dashboard. Kita kasih icon. Oke, terus di sini kita kasih nama report. Kita copy dari sini aja. Kita kasih icon juga. Terus di bagian sini juga sama. Kita kasih garis dulu, garis bawah. Nggak kelihatan. Oke, kita kasih nama di sini, atau icon dulu. Baru kita kasih nama. Sini ada oke, nanti bisa Anda ganti-ganti sendiri untuk warna-warnanya ya. Terus kalau sudah, ini sudah. Employee sekarang. Nah, kalau sudah, berikutnya kita membuat tombol di samping sini ya. Kita buat shapes. Kita kasih nama di sini, dia add employee.
Terus berikutnya report. Lalu ada lagi dashboard. Lalu ada lagi save. Dan yang terakhir adalah exit. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda bisa menambahkan icon-icon di samping kirinya, ya. Nanti bisa ditambahkan sendiri. Nah, berikutnya di sini kita akan fungsikan dulu di bagian sini ya. Jadi di sini ini ada number export buat apa sih? Nah, gitu ya. Ini digunakan untuk mengekspor data seperti tadi yang saya contohkan. Nah, export itu kita ngambil dari di bagian report sini. Nah, di sini kita akan buat tombol untuk ekspornya ya. Oke, untuk export di sini kita copy codingnya. Nah, ini ada sub export data. Kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Kita masuk ke modul proses, paste di bawah sini. Nah, ini dia. Ini sub export data. Nah, di sini kita akan mengekspornya itu ke apa? Disimpan di dalam folder tempat di mana file ini disimpan gitu. Nah, kita sesuaikan dulu sekarang di sini di sheet 1. Ini kita ganti menjadi sheet 2 karena dia di bagian attendance. Jadi sheet 2 dia di ring I12. Kita cek ring I12. Ya, pas sudah di sini ya nanti ya untuk nomornya. Di I12 ini juga sama sheet 2. I12 plus 1. Jadi ini fungsinya untuk membuat penomoran ekspornya sudah berapa kali. File name export ini sheet 2. Terus ini sheet 3 pas ya. Di sini ada data export berarti kita buat lagi di sini. Kita buat formula name manager new. Kita ketik namenya data export sama dengan offset buka kurung, kita klik ini titik koma nol titik koma nol titik koma counter. Terus ini harusnya dari A4 ya. Yang diklik di sini, yang diklik itu. Terus counter kita blok, nah seperti ini. Kita kasih nol lagi. Tutup kurung, titik koma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom, tutup kurung, enter. Kita klik sini, nah ngeblok seperti ini. Oke, nah kalau sudah, ini namanya di sini ada ring A1 F1 nanti kita pakai untuk mempaste hasil dari kopiannya. Kenapa dari A1 F1? Karena di sini kita codingnya itu atau tabelnya dia ada 6 kolom, jadi A sampai F. Kita taruh di bagian A1 sampai dengan F1 pada waktu nanti ditambahkan sheet-nya seperti itu. Oke. Kalau sudah kita cek bisa atau enggak. Kita klik export ya, klik kanan, pilih assign macro, pilih export data, klik. Oh, ini belum kita ubah, ini kita ganti dulu.
Jadi Anda akan mengekspor data, ya. Export, yes. Nah, sudah tersimpan di bagian attendance. Di sini akan terisi satu. Oke, karena dia adalah export yang pertama. Kita cek hasilnya. Namanya adalah export 1. Nah, ini dia export 1. Isinya, nah ini isinya. Oke. Export sudah berfungsi ya untuk ekspornya. Berarti di sini berikutnya kita akan membuat penghitungan. Ya, penghitungan di bagian bawah sini sesuai dengan yang tadi di video saya atau yang di pertama tadi ya. Untuk menghitung total absennya ada berapa. Kita pertama buat dulu di sini. Jadi di sini ada isinya ini dia adalah masuk izin sakit tanpa keterangan. Kita buat di sini. Masuk izin sakit tanpa keterangan. Kita buat tabelnya. Nah, sini kita buat rumus ya. Kita ketik rumus sama dengan COUNTIF, masuk ke bagian report sini. Nah, ini kita blok. Oke. Terus kita kasih titik koma, masuk lagi ke bagian attendance. Kita klik yang ini. Tutup kurung, enter. Nah, di sini masuknya ada 4. Total ada 4. Kita copy ke bawah langsung. Oke, ini hasilnya. Nah, dari sini kita buatkan grafik ya. Kita blok seperti ini. Pilih insert. Pilih grafik. Bebas. Terus kita hapus ini judulnya. Ini juga dihapus. Kita tambahkan data label. Oke. Nah, jadi ini kita taruh. Kita hapus dulu ini. Letakkan di sini. Jadi ini adalah grafik yang kita pakai untuk informasi seberapa banyak absen yang sudah dilakukan sesuai dengan isinya. Jadi masuknya berapa, izinnya berapa kali, tanpa keterangannya berapa kali. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita hidupkan ya tombolnya ini, navigasinya, dengan cara kita copy coding di sini. Mana codingnya ini? Oke, karena kodenya nggak ada, kita buat sendiri dulu ya. Nah, di sini kita buat di modulnya tadi. Kita ketik di sini sub employee. Sub report ya. Report sub employee data. Ini kita gunakan untuk memanggil formnya, berarti kita ketik nama formnya, form employee dot show. Terus kita buat lagi bawahnya sub. Kita menuju ke bagian
ini apa namanya itu report, berarti sub sheet report. Berarti sheet 3 dot slide, terus sub sheet dashboard, kita ketik di sini berarti sheet 4 dot slide. Terus sub simpan file, berarti di sini kita ketik this workbook dot dot save. Lalu sub keluar, berarti kita copy coding ini, ya ini ya, dari delete ini kita copy, select cache sampai dengan end select, taruh sini, kita ganti ini pesannya, Anda akan keluar dari aplikasi. Apakah Anda yakin? Di sini kita ganti jadi keluar aplikasi. Terus ini kita copy yang dari simpan tadi. Terus kita ketik lagi pintar di bawahnya this workbook dot close. Oke. Okay. Ada yang belum ini? Kita buat lagi coding sub home menu sheet 2 dot select. Jadi kita kembali ke sheet 2 untuk menunya. Klik kanan employ saing makro, kita cari di sini. Employ-nya ya, employee data ya. Klik, nah seperti ini dia. Terus report. Ini sheet report, klik, nah seperti ini. Oke, ini kita copy ya, karena di sini terus kita mau kembali ke yang sini, nanti kita copy tombol ini paste, lalu kita ini apa, hubungkan dengan yang ke home tadi, menu home. Nah ini home. Ini kita ganti home menu. Terus dashboard. Sheet dashboard. Nah, ini. Oke, ya. Kita kasih tombol lagi juga di dashboardnya biar kembali ke menu. Terus di sini kita kasih juga ya. Untuk save kita hubungkan juga di sini, simpan, simpan file, exit, berarti kita hubungkan dengan yang keluar. Nah, oke, nah sekarang kita akan coba tes satu, apakah di sini dia update atau enggak ya. Kita coba, misalnya dia yang sakit, belum kita coba sakit. Kita klik add. Oke, dia belum nambah ya. Oh, kita belum simpan nih, belum di save. Kita klik tombol save record.
Ya, dia nambah di sini. Jadi dia sudah update ya sesuai dengan yang dimasukkan. Untuk dashboard, nah ini juga sudah berfungsi ya. Jadi dia nanti untuk sakitnya itu sudah apa namanya tadi? Kita cek tadi yang sakit di sini si Sujarwo sakit. Sujarwo mana Sujarwo? Nah ini Sujarwo tanpa keterangan izin masuk tanpa keterangan. Oh, ini kurang ya. Apakah harus diupdate dulu? Ini oh ya dia dulu kayaknya ini. Ya ini sudah. Nah jadi ada refresh-nya ya. Jadi karena kenapa dia nggak masuk? Karena refresh-nya ini update pivotnya belum diklik atau refresh-nya. Jadi masuk ke analis, terus klik refresh, maka dia sudah muncul ini hasilnya. Oke, untuk dashboard sudah sama selesai ya. Ini tinggal kita pindah lagi nih karena dia nabrak. Kita pindah ke sini. Oke, biar nggak nabrak gitu. Nah. Ini juga sama ya, dia di sini untuk on time-nya nggak ada. Coba kita masukkan yang on time dulu. Kita cek. Di sini late, kita masukkan yang on time. Save. Masuk ke dashboard. Kita refresh kayak tadi. Nah, ini ada on time ya. Kita checklist dulu. Oke, nah ini on time sudah muncul. Ya. Jika sudah berarti maka di sini untuk absen itu sudah bisa difungsikan ya. Sudah bisa digunakan. Seperti ini bisa Anda modifikasi untuk warna dan tampilan sesuai dengan keinginan ya. Sesuai dengan contoh yang tadi. Oke, demikian untuk video kali ini tentang absen pegawai. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Kita berjumpa lagi di video tutorial berikutnya.